Assalamualaikum, ini saya akan unboxing paket ini lensa Fuji 23mm f1.4. Ini langsung saya pasangkan di body XT1. Yang kemarin 35 f1.4 di XT2. Nah, tapi kalau ada yang minat sama lensa ini, japri aja. Saya jual beli juga sekarang. Awalnya dari hobi jadi jual beli. Dewet ya. Nah, ini udah terbuka. Dia juga lengkap dengan boxnya ya. Ini minusnya cuman hoodnya nggak ori. Hoodnya nggak ori, tapi hood bisa dibeli. Sorry, ini mirror ya. Saya buka dulu ya. Nah, ini biasanya kelengkapan lainnya tidak ada, berarti hoodnya nempel di sini, hood non orinya. Nah, tuh, kok nggak dikasih ya hoodnya? Nah, ini kemarin katanya hoodnya non ori, tapi kok nggak dikirimin sekalian? Saya tanya secara mulus banget ya, secara fisik bisa dikatakan ini mulus banget. Tutupnya juga ini yang ori. Kalau yang 35 yang kemarin tutupnya non ori, ini yang ori. Terus pain loss-nya bisa dikatakan sangat minim. Optiknya kita lihat. Optiknya juga mulus. Untuk depannya juga mulus banget. Gak ada jamur, pok. Mungkin ada satu atau dua debu aja, tapi ini bisa hilang kalau debu. Ini sekarang kita akan coba pasangkan dengan XT1. Bagaimana hasil dari combo kedua kamera dan lensa ini? Ini caranya merah, ini ada titik merah di sini. Kita temukan dengan titik merah yang ada di sini. Oke. Wow, fokusnya lumayan cepat. Hasilnya sih akan dilihat. Bokeh banget. Bokeh banget. Wow, mantap banget. F1.4. Hasilnya nanti saya tunjukkan ya di akhir video. Bokehnya dapet banget. Wow, jos banget nih. Dateng gak sih? Karena ini focal lensnya 23, jadi dia bisa nggak perlu jauh-jauh banget anunya. Ide sini deh, coba ide. Ayo fotoin. Maju dikit, maju dikit. Oke, wait ya. Saya akan fotoin dulu. Soalnya ini seberapa nih? Ini soalnya di sini tuh apa? Ini 1.4.
sini coba. Ini. Thank you. Jadi untuk fokus cepat, untuk suara juga standar ya. 35 saya juga kayak gini suaranya. Ini bisa dipakai selfie nggak? Lumayan buat selfie, hasilnya lumayan lah. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini lebih bagus daripada yang sebelumnya. Oke, nanti hasilnya fotonya akan saya posting. Terima kasih. Kalau ada yang mau, ini saya akan jual lensanya di salon 7 jutaan. Ini gue habis.